Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Yap, AJL 33 lagi yang akan aku reaction kali ini ya. Jadi ini adalah Naif juara atau runner up atau juara kedua ya, yaitu Ara Johari yang judulnya Bunga. Aku pernah mereaction Bunga ini MV-nya dan live-nya juga kalau nggak salah. Seperti yang aku bilang di reaction sebelumnya, kalau kalian belum nonton silahkan nonton ya. Vokalnya bagus, power, dan lagunya juga bagus. Jadi ya aku rasa memang pantas lah dia berada di juara kedua ya, runner up. Tetapi aku belum melihat persembahannya di AJL ini dan aku tebak aransemennya akan berbeda lagi ya. Seperti lagu-lagu sebelumnya di AJL ini semua aransemennya berbeda ya dari versi originalnya. Jadi ini sangat menarik dan sangat membuat penasaran. Jadi langsung kita lihat aja ya persembahannya Ara Johari, Bunga. Wah, cewek yang main gitar. Dari atas itu.
asli ya. Dari atas itu. Oh, konfeti itu ya. Warna merah. Oke. Oke, arah squat. Wah. Aku perhatikan setiap persembahan yang ada di AJL ini sebelum habis lagunya itu pasti ada bagian yang kosong ya, untuk menambah suasana, apa ya, menambah emosi lagunya atau menambah feel-nya mungkin ya. Ara Johari, terus Misa Omar, Siti Sarah, itu sebelum habis lagunya itu pasti ada musiknya itu pasti berhenti. Mereka seperti mengambil napas atau bersedih seperti itu ya. Aku perhatikan seperti itu. Mungkin itu memang idenya dari komposer yang mungkin ya. Dan seperti biasa Ara Johari ini saat mengambil suara tinggi itu sering kepleset dan pitch-nya kurang kontrol ya. Mungkin karena feel-nya atau emosinya bernyanyi di atas panggung AJL ini mungkin pressure-nya lebih besar ya mungkin ya. Jadi ya butuh nyali besar untuk berada di stage-nya AJL 33 ya. Tetapi seperti biasa juga suara dia ini aku suka karakternya ya. Vibranya itu yang paling aku suka. Aransemen juga tadi sedikit berbeda, ditambah Seriosa di tengah-tengah, perform act yang bagus ya dari aktor-aktor yang ada di atas stage-nya tadi. Dan set panggungnya juga bagus. Tadi ada dinding ya yang bisa berputar. Jadi ya keren kalau menurut aku, walaupun ada sedikit tadi ya pitch-nya yang lari-lari, tetapi overall bagus. Aku terhibur dengan perform ini dan itu thumbs up juga deh untuk Ara Johari ini ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.